Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu terbagi pada orang lain. Cukup saja dua kursi, jangan tambah kursi lagi di luar rumah ini. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama tukang kursi. Ah, Roy ada empat di sini. Hari ini kita nyanyiin dua kursi karena siapa yang nyanyiin dua kursi nih? Tadi malam menggelegar di panggung DAA6. Oh, siapa lagi kalau bukan Melili Indonesia. Nyanyiin lagu dua kursi di malam result ya. Kali ini tantangannya itu berarti dia menggunakan properti. Dan Melili itu dapetnya kursi. Kursi. Oh, jadi dua kursi gitu ya. Oke, nice. Pas sama judulnya dua kursi. Ya udah enggak usah panjang-panjang, kita berdua di kursinya juga dua. Jadi kalian berdua kalau mau nambah subrek. Langsung aja kita lihat penampilannya Melili Indonesia dua kursi. Meli. Oh. Aransemen baru nih. Oh, cantik nice. Kayak Korea itu mereka. Iya, ini kayak personil Blackpink ini. Oh, nice. Oke. Ini berasa aku disuguhkan Broadway. Ah, ya dan kan? Aku sukanya apa coba? Melly gak sekedar bergerak. Ya. Benar-benar ada powernya, gesturnya, body language-nya bermain. Oh. Asik. Asik. Oh. Nice banget untuk awal nih. Udah sangat mencuri perhatian banget. Sih. Yes, benar. Oh. Da-da-da-da-da. Oh. Sumpah seksi banget. Wow, yes benar banget. Seksi banget. Benar-benar sumpah nih kayak Blackpink. Iya. Iya. Oh. R&B. Asik. Gila, aku gila. Suka banget begitu Melly dari duduk ke berdiri dan jalannya tuh benar-benar apa namanya confident, penuh percaya diri. Asik. Oh. Nice, gila sih. Aku kayak apa seksi gitu, benar-benar kayak dan seksinya tuh nggak sensual gitu ya kan. Hey, asik, gila lo udah dance terus lo. Yes. Ini yang kita bilang tadi kayak girl band. Yes, benar. Oh. Cengkuknya. Mampus. Mampus. Oh.
Masya Allah cengkoknya. Kalau versi yang biasanya kan pada orang, kalau Meli dari pada orang, dari pada orang, gile. Sumpah, aku suka banget. Manja-manjanya. Udah beberapa kali Meli kayak bawain lagu yang tipenya buat cewek manja, yeah. Dan itu benar-benar pas banget loh, benar enak banget. Terus tadi bagian di luar rumah ini benar-benar ikut staccato, yeah. Tang tang tang. Tang tang. Hey. Aduh. Mulai nih mau dianehin. Diapain nih? Diapain nih, ya kan? Oh, oh. Nice. Dia bilang dijungkir-jungkir. Ah, kan gua bilang. Wow. Ini benar-benar yang dibilangin apa ya, performer gitu. Ah, ya kan? Totalitas banget, bukan cuma nyanyinya doang tapi dance-nya. Dan dari awal sampai ini tuh terkonsep semua. Nah, itu dia. Oh. Oh. Mampus. Oh. Ini kayak versinya Kaweni gak sih pernah kalau gak salah? Yang part ini ya. Part ini nih. Suka banget tadi. Yes, bener banget. Dan di part ini benar-benar apa namanya, dicarameliin, yeah, banget gitu ya kan. Oh. Nice. Nah. Mampus. Aduh. Enak banget, berubah banget. Berubah banget. Kalau di part ini ya, yang barusan ini ya, abis ngedance bolak-balik tadi kan, aku yang aku inget ini versinya Kaweni ya. Dan di sini tuh kalau Kaweni kan versinya yang gahar, rock gitu ya. Ya kan cewek strong, kalau kalau Meli ini benar-benar versi ngerok tapi girly. Cewek girly gitu ya kan. Azik. Oh. Nice, it's trying. Cara Meli nyanyinya juga kayak lepas gitu ya. Nah, enggak ada beban. Pahan-pahan dan cara nyanyinya. Enggak mikir gitu kan ya sih penampilannya itu. Asik. Hey, asik. Beda nih sama semennya. Iya. Mampus. Asik. Berubah aransemennya dan cara nyanyinya juga, yes, berubah. Yes, benar banget. Oh. Aduh. Mampus enggak tuh? Cara nyanyinya dirubah, improve-nya semua dirubah, aransemennya dirubah, hujan semua. Manja. Oh. Oh.
Azim. Oh. Mampus enggak tuh? Oh. Mampus ya. Benar-benar full teknik banget ya di sini ya. Aduh gila sih. Dance again. Oh. Mampus. Okay. Gila sih, gila sih, gila sih, gila sih, gila sih. Wow. Ini mah, Meli benar-benar aku bilang apa ya, terkonsep banget semuanya. Ya kan, penampilannya benar-benar kayak paling dia beberapa bar doang kayaknya yang dia kosong, dia bebas bertindak. Bebas bergerak lah ya, tanpa ada koreonya gitu kan. Dan itu semua yang koreo yang dilakuin sama Meli itu benar-benar yang mencuri perhatian banget. Iya kan? Betul banget. Gerakan-gerakannya tuh yang enggak nanggung-nanggung. Tapi dia gerakannya bukan yang powerful banget ya, tapi dia tuh yang seksi itu gerakannya. Liuk-liukan badan itu seksi gitu, bukan yang ya, bukan yang gitu, erotis yang gitu ya. Erotis juga seksinya ya. Dan aku suka banget tuh auranya. Itu auranya enggak bisa dibohongin. Apalagi pas tadi begitu selesai tuh yang dia naik kursi, tatapan dia tuh benar-benar tajam banget. Aduh gila sih. Like I'm a diva gitu loh, gila sih. Aku suka banyak banget benar tekniknya di sini yang dia pakai sama Meli. Nah, itu dia. Dari head voice-nya ada, terus rock and roll. Iya, ngerap-nya ada. Ada ngerap-nya tadi. Wah, gila sih ini. Terus yang ada rock-rock sedikitnya tuh enggak yang gahar banget. Gahar, tapi cukup lah gitu sesuai buat sama porsinya Meli gitu ya, kan. Ya. Keren ini mah. Ini udah kayak konsep konser tunggal. Iya kan? Ya. Ini kita lanjut lagi ya, lanjut aja sini kita. Ada. Siapa? Tonton aja ya, subrek dulu. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.